Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ketetapan iman Islam sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan anak-anakku yang berbahagia, bertemu kembali dengan pembelajaran fikih bersama dengan Bu Is, yaitu tentang sholat. Anak-anakku, baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, kita tawasul dulu yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Tawasul kedua kita tujukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, almarhum Abi dan Umi, para pendiri MI Islamia yang telah mendahului kita, lembaga Dewan Guru, wali murid dan semua murid MI Islamia yang berada di rumah. Sirrullahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membacakan shalawat nariyah. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adati kulli ma'lumin lak. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hajat kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, dengan doa ini semoga kita diberi kemudahan Allah dalam pemahaman ilmu dan pengertian yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Sholat sehari semalam ada berapa anak-anak? Ya, bagus, ada 5 kali. Yaitu sholat subuh 2 kali, kemudian duhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Nah, kalian tentunya sudah melakukan sholat ya. Nah, karena itu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Nah, sebelumnya mari kita dengar dan bersama-sama melihat apa sih pengertian sholat itu. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Berdoa meminta kepada Allah. Ya. Doa tentang apa saja? Tentang semua hajat apa yang kamu inginkan. Ya, jadi bisa dikatakan juga sholat ini merupakan permohonan kepada Tuhannya. Karena kita orang Islam, berarti Tuhan kita adalah Allah. Ya, bermohon apa saja. Kalau kita sebagai seorang pelajar, minta dimudahkan dalam pemahaman untuk menerima pembelajaran. Ya, dimudahkan dalam menerima nasihat. Disabarkan semua keinginan kita apabila kita mendengar perintah dari orang tua atau mendengar azan, segera untuk
melakukan sholat. Itu kita mintakan semua sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan saya, baik itu saya belajar maupun beribadah kepada Engkau, ya Allah. Jadi sholat itu bisa dikatakan sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud dari sholat adalah, suatu perbuatan atau perkataan yang dimulai dari takbir Allahu Akbar, ya, itu takbir ya, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti ini, itu yang dimaksud dengan sholat. Jadi suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dari takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, sampai dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari maksud sholat. Nah, sholat fardu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hukumnya wajib, anak-anak, dalam kondisi apapun kita tetap sholat. Kondisi sakit bagaimana, Bu? Tetap kamu melakukan sholat. Kalau tidak bisa dengan berdiri, kita sholat dengan tidur. Kalau kita tidurnya tidak bisa terlentang, kita mungkin bisa dengan miring. Atau mungkin bisa sholat dengan duduk. Karena ini hukumnya wajib. Saking wajibnya dalam kondisi apapun kita bisa melakukan sholat. Kecuali, nah ini murtad keluar dari Islam, kemudian mabuk ya, orang seperti itu kan menghilangkan akal. Itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik, anak-anak ya. Jadi semoga kita berdoa bersama-sama, jangan sampai kita di kemudian hari mendekati hal yang diharamkan oleh Allah. Maka kembali lagi ke sini, sholat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi sholat itu hanya diperuntukkan bagi orang muslim yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama rukun Islam apa? Membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain illallah iku Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baru pengaplikasinya yaitu dengan sholat. Jadi yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Itu dalam rukun Islam, urutan sholat adalah yang nomor dua setelah syahadat. Karena syahadat sebagai syarat seseorang untuk masuk Islam itu harus syahadat dulu. Setelah syahadat wajib melakukan sholat. Nah, itu kewajibannya seperti itu. Nah, baiklah untuk yang kedua, sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti tidak menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti telah menghancurkan agama Islam. Nah, seperti itu. Terus bagaimana, ini kan hari apa ya anak-anak ya, ada hari Jumat. Nah, ini sangat khususnya untuk siswa laki-laki wajib itu melakukan sholat itu. Sholat Jumat ya. Nah, sholat dalam sehari semalam dilakukan 5 kali, diantaranya maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi semuanya dari pagi sampai malam sampai menjelang subuh, total semua dari 5 kali itu adalah berjumlah 17 rakaat. Nah, sehari semalam. Nah, di sini ada rukun sholat anak-anak. Rukun sholat itu apa sih? Rukun sholat adalah perbuatan yang harus, yang wajib dikerjakan dalam sholat. Dan jika, itu bukan jila ya, ada kesalahan tulis. Dan jika meninggalkan salah satu rukun sholat yang dilakukan, tidak sah, sholatnya tidak sah. Rukun sholat, ini adalah beberapa ulama berpendapat, saya mengambil yang ada 11 saja. Yang pertama adalah niat. Niat bersamaan dengan takbir atau sebelum takbir. Sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baru kita bersedekah. Ya, jadi niatnya sebelum takbir ya, sebelum takbir diselesaikan dulu niat baru takbir. Fardhulillahi ta'ala Allahu Akbar. Baru bersedekat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Surat Fatihah itu wajib, yang barusan tadi kita baca bersama-sama di awal. Kemudian yang keempat adalah ruku. Yang kelima adalah iktidal. Keenam adalah sujud.
Yang ketujuh adalah sujud, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud akhir. Yang kesembilan, salam pertama. Yang kesepuluh, membaca sholawat Nabi. Yang sebelas adalah tertib. Nah, anak-anak, mungkin itu dulu yang Bu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan mengupas habis tentang rukun sholat ini. Bagaimana sih niat sholat itu seperti apa? Kemudian yang kedua, takbiratul ihram seperti apa? Sampai dengan membaca salam yang terakhir. Gitu ya, Nak ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana sih, apa sih sholat itu? Seperti itu ya, Nak. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat pada kalian pengertian sholat secara keseluruhan. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita tentang sholat, arti sholat. Nah, marilah kita akhiri pembelajaran dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, dari surat Al-Asr ini sudah jelas bahwa kita ini sebenarnya dalam keadaan yang merugi, anak-anak ya. Kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau menerima nasihat dalam kesabaran. Ya, semoga ilmu kita walaupun sedikit dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran saya pada pagi hari ini. Semoga kita dalam kondisi selalu sehat. Dan pesan Bu Guru, sholatnya dijaga ya. Terus yang kedua adalah manut sama orang tua. Yang ketiga, jangan keluar rumah, jaga imun. Boleh keluar rumah asalkan ada kepentingan yang sangat sangat penting sekali. Ya anak-anak ya, jaga imun, jaga kesehatan, selalu bahagia, selalu tersenyum. Dan yang terakhir, kerjakan tugas tepat waktu, itu yang utama. Dan manut sama orang tua. Oke, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.